Halo guys, kali ini saya akan review ini motor baru ya, baru dibeli, baru dipakai cuman satu putaran. Akan ganti knalpot biar nggak berisik, biar adem suaranya. Ini knalpotnya. Ini adalah knalpot Ninja 2 tak. Motor ini baru saya pasangin starternya. Otomatis mesin bergeser ke kanan dan lehernya sedikit kita sesuaikan dengan kedudukan knalpot. Sebenarnya untuk mengganti knalpot Ninja ini kita hanya ganti silencernya aja, dan knalpot aslinya nanti dipotong di sini. Nah, knalpot Ninja ditempel di situ, silencernya untuk ngisi gaspul kita lewat sini. Setelah tadi dipasin di bodi motor, sekarang segitiganya dilanjut untuk mengelas keseluruhannya. Untuk kedudukan knalpot untuk sasis tipe 2 ini ada di tengah, sedangkan knalpot motocross harusnya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kedudukannya harus kita geser. Sebenarnya gampang dengan cara mengelas atau membuat kedudukan baru, cuman ini karena motornya masih baru, sayang untuk dilas, nanti kita harus tiban cat lagi, catnya juga belum tentu sama. Nah, ini saya akalin dengan menggunakan bos panjang ya. Dengan cara ini otomatis kita tidak perlu membuat kedudukan baru. Jadi motornya masih tetap dengan cat orisinilnya. Dalam modifikasi motor, kita harusnya mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama adalah faktor kegunaan atau manfaatnya. Kedua, faktor keselamatannya. Terus kita harus pertimbangkan juga aerodinamis, terus stylishnya atau keindahannya. Setelah itu baru kepuasan si pemiliknya. Jadi kita nggak asal-asal pasang modifikasi aja ya. Ini salah satu contohnya, kita perhatikan juga garis bodi motor. Nah, posisi knalpot kita sesuaikan dengan garis bodi motor. Jadi dapat juga artistiknya. Di sini baut bodi belum dipasang semua, belum sempurna turun ke bawah. Kalau turun lagi sedikit lagi, nanti akan kelihatan lebih pas. Nanti kita bandingkan dengan bawaan motor aslinya. Di sini ada dua motor sama ya sasisnya, sasis tipe 2, dan yang satu ini memakai knalpot standarnya, cuman udah dibikin lagi saringannya, ditambahin full gaswool.
cuman suaranya masih tetap ya, walaupun udah dikasih saringan dan gas full. Oke, demikian review saya untuk pemasangan knalpot ninja dan perbedaan suara knalpot standar dengan pemasangan knalpot ninja. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tunggu video-video saya yang selanjutnya.